malam ini, janji pada malam semalam janji tersebut telah pun ditunaikan. Jadi sama-sama kita dengarkan daripada Kapten Pasukan Johor Darul Takzim, pemain yang memakai jersey nombor 8, Syafiq. Syafiq, mana Syafiq? Syafiq, ha, jangan cakap punek-punek. Jangan cakap punek-punek. Sampaikan ucapan tanya. Mohon pun ku. Tak cakap punek pun orang akan cakap juga. Oi, apa ni? Kau ingat punya lagu? Okay, assalamualaikum dan selamat malam pada penyokong Johor Darul Takzim. Okay. Rasa macam nak nangis semua dia. Bukan. First sekali, menyunjung kasih pada Dunia Amat Mulia Tunku Mahkota Johor. Selaku bapa kepada pasukan Johor Darul Takzim. Dan kepada semua keluarga Johor Darul Takzim, penyokong, staff dan pemain-pemain semua. Saya mewakili pemain-pemain semua ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada penyokong dan pemain ke-12 Johor Darul Takzim yang selama ini tak berhenti untuk menyokong pasukan Johor Darul Takzim, sama ada kita dalam keadaan bangun, jatuh. Ini adalah cup yang saya belum dapat lagi dalam saya punya kerjaya. So selama ni orang bercakap pasal pasukan Johor Darul Takzim, sama ada kita dalam keadaan yang positif atau negatif, diorang sentiasa mengatakan yang kita macam-macam, yang bukan-bukan. So saya harap selepas ini apa yang diorang cakap tu adalah kita punya motivasi atau sesuatu semangat yang kita akan boleh cipta lagi satu sejarah atau sejarah-sejarah. So saya harap kita takkan berhenti di sini. Saya dan rakan-rakan saya masih dahagakan lagi kejayaan. Kalau saya ditakdirkan, family saya tak ada, inilah family keluarga besar saya. Inilah keluarga terbesar saya yang saya ada. So saya harap, saya mewakili pemain-pemain semua ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua penyokong-penyokong Johor Darul Takzim yang selama ini di belakang pemain-pemain. So saya harap kita akan dapat lagi mencipta sejarah di masa-masa akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Go.